Kasur Kapusur, fakta menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka meriahkan hari ulang tahun Desa Sriminosari yang ke-70 tahun, diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya pawai seni jaranan dan olahraga, dengan biaya swadaya masyarakat dan donatur dari berbagai pihak, Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024. Hari ulang tahun Desa Sriminosari yang bertemakan peningkatan hubungan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wahaniyah, dan ukhuwah Basyariyah, yang diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan desa. Dalam acara hari ulang tahun Desa Sriminosari tersebut, berbagai kegiatan diisi dengan kegiatan turnamen di bidang olahraga yang dipertandingkan, di antaranya turnamen sepak bola dan bola voli, di mana sepak bola diadakan sore hari dan bola voli malam hari, dan tak ketinggalan warga pemain gaplek ikut serta dalam turnamen gaplek untuk memeriahkan acara lomba ulang tahun Desa Sriminosari. Kepala Desa Sriminosari menyampaikan dan mengimbau seluruh warga Desa Sriminosari untuk menjaga dan saling berkoordinasi terkait keamanan pelaksanaan turnamen sebagai bukti bahwa Desa Sriminosari mampu menciptakan keadaan dan suasana yang aman serta menjadi tuan rumah yang baik bagi para pemain ataupun para penonton. Sekitarnya yang punya antusias menyambut kegiatan yang sangat dinantikan untuk masyarakat Sriminosari. Dan selanjutnya saya berterima kasih kepada Bapak Hakim Pertandingan. Dia sudah berusaha berjuang dengan sekemampuannya. Dia berbuat adil. Itulah yang saya cari. Dan harapan kami mudah-mudahan untuk yang berikut tahun berikutnya bisa memberikan yang terbaik, terutama untuk servis dari wasit ataupun dari kawan-kawan yang ikut bergabung di sini. Wah, luar biasa. Saya bilang luar biasa, Pak, antusias dari undangan-undangan dari panitia, dari kesebelasan-kesebelasan dari undang cukup hebat. Penontonnya luar biasa juga, antusias. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Utut, Pak Limin sebagai panitia telah menyambut wasit KPS Lampung Timur dengan sebaik-baiknya dan mendukung apa yang dikerjakan wasit dengan semangat tinggi, menyerahkan semua dengan wasit. Dan insya Allah wasit sudah bekerja sama sekuat tenaga, tidak ada pilih kasih antara pemain tamu maupun pemain tuan rumah. Itu prinsip dari PSSI atau wasit PSSI ASKAP Lampung Timur. Berbagai arahan tentang keamanan dari Polsek Labuhan Maringgay Polres Lampung Timur, Koramil Labuhan Maringgay, dan Kepala Desa Sriminosari di mana semua lapisan diharapkan saling bekerja sama yang baik karena keamanan pelaksanaan hari ulang tahun Desa Sriminosari menjadi tanggung jawab bersama dan prioritas utama dalam pelaksanaan turnamen ulang tahun Desa Sriminosari tahun 2024. Antusias warga Desa Sriminosari maupun warga dari desa tetangga dalam menyaksikan turnamen bola voli dan sepak bola sungguh luar biasa. Anak-anak hingga dewasa dan orang tua berjejer mendukung tim idolanya masing-masing. Turnamen olahraga hari ulang tahun Desa Sriminosari hingga saat ini berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif. Alhamdulillah, tahun ini sudah mulai aktif lagi setelah sekitar 4 tahun karena ada pandemi. Kita bisa memulai lagi, mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan dengan baik, dengan sesuai dengan harapan, dan kedepannya lebih baik lagi kita dapat dukungan dari Desa Sriminosari, dari swadaya masyarakat Sriminosari yang selalu mendukung dan bisa memajukan olahraga bola voli khususnya di Desa Sriminosari dan untuk Kecamatan Labuhan Maringgay Kabupaten Lampung Timur lebih baik lagi. Dari Kabupaten Lampung Timur, Muhammad Jahri, tim redaksi televisi Sergap Buser melaporkan.